Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Busur Motor Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan review suatu armada terbaru. Ini adalah armada tester ya dari MBS. Mod ini dari Mas Yuli Indrayana. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan ini adalah mod Jetbus 3 yang ukurannya mini ya. Ini adalah Jetbus mininya, alias ini versi pendeknya ya dari Jetbus. Dan ini statusnya masih versi beta ya, jadi ini masih tester gitu. Tapi ini cukup keren sekali karena ini sudah menggunakan double glass ya untuk modnya ini. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mereview untuk modnya ini ya. Kita cek untuk lampunya dulu ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Dan di sini lampunya sudah menyala dengan terang ya. Tetapi untuk di headlampnya ini kurang ngefix ya untuk di headlampnya, karena ini masih tester. Lampu jauhnya seperti ini. Untuk lampu hazardnya di sini sudah menyala ya, tetapi untuk warnanya kurang kuning lagi untuk di lampunya ini. Untuk belakangnya seperti ini, lampu rem, lampu malam ini menyala ya dengan terang. Lampu mundurnya juga sudah menyala ya, tetapi untuk lampunya kok agak gimana ya. Ya, ini masih tester. Lalu kita cek untuk wipernya. Untuk wipernya di sini sudah bergerak dengan normal ya. Untuk wipernya kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini hanya membuka bagian depannya saja ya, yang belakang tidak dibuka. Dan karena ini Jetbus ukuran medium atau mini ya, ini yang tahu silahkan komen. Ini menggunakan dua bagasi ya. Kalau Jetbus yang HD atau yang big bus itu menggunakan tiga bagasi ya, karena ini sasisnya pendek jadi menggunakan dua bagasi. Lalu kita cek untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya di sini pandangannya keren banget ya. Untuk pandangannya enak gitu, untuk pandangannya juga spionnya sudah pas di sini, jadi tidak perlu spion kecil lagi di sini. Dan untuk pandangannya luas banget, serta modnya ini detail ya, walaupun ini masih tester. Dan kita cek untuk suspensinya. Untuk suspensinya di sini standar ya, nggak begitu mentul. Untuk tarikannya juga lumayan laju ini untuk tarikannya. Dan untuk liverynya di sini entah ngebug atau gimana ya, kok seperti ini ya. Mungkin belum difikan ya untuk liverynya ini, karena untuk bagian samping bagian kanan itu seperti ini ya. Dan untuk yang lain ini sudah normal, nggak ada kendala ya untuk yang lainnya. Keren banget untuk modnya ini. Dan untuk liverynya di sini sudah include sama modnya ya, itu sudah satu paket sama mod, template, sama liverynya. Dan bagi kalian yang berminat dengan livery modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan tentang review mod Jetbus mini ya dari Mas Yuli Indrayana MBS.
Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Busit Mania.